Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang terhadap para pahlawan, para pendirinya, dan selalu mengenang terhadap perjuangan-perjuangan. 52 tahun yang lalu, tepatnya 21 Juni 1970, bangsa Indonesia kehilangan putra terbaik, proklamator Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno telah meninggalkan rakyat Indonesia menuju keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari yang ke-52 tahun atas wafatnya proklamator kita. Oleh karena itu, sebagai bangsa dan rakyat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, yang tidak pernah lupa terhadap jasa terhadap para pemimpin dan pahlawannya, bersama-sama kita mendoakan kepada beliau agar Allah menerima seluruh amal ibadah, Allah mengampuni segala khilaf dan kesalahan, dan Allah menempatkan Bapak Proklamator kita, Bapak pejuang kita yang melahirkan bangsa Indonesia ini, mendapatkan tempat yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk beliau, jasa-jasa beliau dan perjuangan beliau, kita sampaikan kepada beliau, semoga Allah menerima seluruh ibadahnya dan Allah mengampuni segala khilaf dan kesalahannya. Dan kita sebagai bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia agar selalu meneladani perilaku-perilaku yang bagus dan meneladani perjuangan Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno. Untuk beliau, lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Jayalah Indonesia, tetaplah tegak Indonesia, persatuan Indonesia, kewajiban bagi kita, jangan bercerai-berai, tetap dalam satu komando, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.